Bacaan pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terjadi dari pihak Tuhan.
perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Fiti me Paschali laudes, imolen Christiani. Agnus redemit ovest Christus innocens patri. Reconcilia vit peccatores, mos et vita duelo. Miserere mirando dux vitae mortuus renan vivus dignobis Maria quid fidis infia sepulchrum Christi viventis et gloriam fidi resurgens. Angelicos teste, sudarium et festes. Surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Simus Christum surrexisse, amor tuis fere. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur.
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Oh.
dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Doa kepada Santo Yosef. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Ya Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaramu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin.
Oh,